Sudah disampaikan bahwasannya concern dan tujuan serta fokus dari kami itu adalah dari tujuan kami bukan berarti pada pertemuan bersama dengan Pak Presiden Jokowi, melainkan di sini adalah harapannya Presiden Jokowi dapat memenuhi terhadap tuntutan yang sudah kami layangkan dengan sangat jelas, sehingga kami di sini ketika memang ada kesempatan yang bisa kita tawarkan kepada Presiden Jokowi, ada dua hal. Yang pertama, kita dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia meminta kepada Pak Presiden Jokowi untuk bisa mengadakan forum secara terbuka dan juga disiarkan secara langsung, sehingga publik bisa melihat seperti apa jalannya diskusi antara mahasiswa bersama Presiden. Yang kedua, di sini kita juga memohon kepada Presiden Jokowi untuk dapat memenuhi terkait dengan tuntutan maklumat tuntaskan reformasi sebagaimana sudah disampaikan oleh kami di beberapa media dan juga di beberapa aksinya seperti itu. Jangan lupa subscribe ya!